Kali ini saya lagi berada di salah satu pedesaan yang dimana di sini saya mau merekam salah satu kegiatan gadis yang pernah saya rekam ataupun pernah bikin videonya, itu Neng Dila. Nah sekarang saya berkunjung lagi ke rumah Neng Dila nih. Tadi saya sudah nyamper ke rumahnya, kata orang tuanya Neng Dilanya lagi di sawah nih teman-teman nih. Sekarang saya mau langsung samperin Neng Dilanya di sawah nih, karena biasanya setiap hari Neng Dila itu kegiatannya kalau emang sore itu di sawah, karena Neng Dila ini belum kerja teman-teman, karena udah lulus sekolah tapi dia belum kerja. Nah sekarang tadi saya berkunjung ke rumahnya, kata orang tuanya Neng Dilanya di sawah. Nah sekarang kita samperin ke sawah, semoga aja ada Neng Dilanya nih teman-teman nih. Kita langsung aja ke sawah ya teman-teman ya. Kita samperin Neng Dilanya. Nah di sini kayaknya baru aja panen nih teman-teman tuh. Di sini sebagian yang udah dipanen ada nih. Dan ini belum dipanen nih. Oh ini lumayan bagus tuh padinya nih teman-teman. Ini udah panen nih. Oh udah lumayan nih ternyata sini udah panen nih teman-teman. Oke teman-teman, kita coba samperin Neng Dilanya sambil lihat-lihat situasi persawahan yang ada di sekitar sini nih. Sekarang itu saya ada di kampung Tegalsari, Kecamatan Walataka, tentunya di Kota Serang teman-teman. Kita mau meliput salah satu kegiatan gadis desa yang masih rajin ataupun di, karena di zaman sekarang ini sangat jarang gitu, sangat jarang salah satu gadis yang masih mau ke sawah, apalagi seusia yang dilain teman-teman ya. Buat teman-teman yang penasaran tetap ikuti video saya selanjutnya. Nanti kita ikuti kegiatan yang di sawahnya teman-teman. Nah, teman-teman di Oke. Sini ternyata padinya itu udah mulai panen nih. Nah di situ Neng Dila lagi ngapain nih? Biasanya kalau di sini kalau jeraminya itu pasti ada jamurnya ya. Nah ini ada jamur, kayak lagi nyari jamur ya, apa gimana? Jamur. Oh lagi nyari jamur nih teman-teman nih. Emang ini enak dimakan? Enak. Oh enak. Biasanya dimasakinnya kayak gimana itu? Kampung itu selalu ada. Oh, ditumis nih teman-teman. Ternyata jamur yang jerami yang padi itu enak nih. Ya. Kali aja buat teman-teman yang pernah ngerasain mungkin tahu. Ini biasanya kalau udah panen tuh ya. Udah panen baru nyari jamur yang dijerami ya. Nih teman-teman tuh di sini. Karena ini kayaknya masih belum banyak ya. Iya, oh, masih baru soalnya nih teman-teman. Ini karena panennya belum lama nih, biasanya kalau emang udah lama sekitar semingguan ataupun dua minggu itu jamurnya udah banyak nih di sini, karena ini baru aja panen nih, jadi belum begitu banyak. Gering tuh marah, teman-teman.